guys, welcome to Battle Parfum Lokal Part 2. Jadi kalau kalian belum nonton part satunya, kalian harus nonton dulu karena kali aja udah ada rekomendasi parfum lokal yang aku berikan di sana yang kalian suka. Tapi di part 2 ini kita juga tadi udah seleksi dari yang aku suka base notes-nya. Nih, aku barusan kayak udah enak sih ini bau rempah-rempahan. Boleh, iya. Manis banget. No. Mirip banget sama yang tadi. No. Buh, baunya galih nih. Sumpah bau lo. Boleh deh. Yes, no, yes, no. Sampai akhirnya terseleksi 12 parfum. Dan sekarang kita akan mulai memberikan skor kepada 12 parfum ini. Dan akhirnya kita akan seleksi menjadi 6 parfum yang paling aku rekomendasiin. Mari kita mulai. Ini wangi green tea, creamy, vanilla, karamel yang gue cium. Gue gak bakal pakai ini, tapi kalau ada orang pakai ini gue kayak PW aja gitu. Kalau deket-deket dia gue gak pusing gitu. Tapi ini bukan gaya wangi gue. Gue kasih nilai 7,5. Apa ini? Teratu After Midnight. Oke, jadi di sini Teratu After Midnight yang gue cium tuh memang tadi kayak vanilla gitu. Ternyata di sini tuh adanya white chocolate, guys. Jadi dia creaminya itu dari white chocolate, cupcake, orchid sama jasmine. Oke. Dan di base notes-nya ada musk, woodsy note sama orris root. Oke, aku kasih tau ya ke kalian, ini tuh tipe wangi yang lebih ke sweet and creamy gitu. Aku tadi soalnya udah nyium di dry down-nya, dia kayak creamy, baunya tuh creamy dan bulat, dan ini emang kayak seducing. Biasa cowok juga banyak yang suka kalau ceweknya baunya kayak gini. Dan kalau aku pribadi punya temen yang baunya kayak gini, bukan tipe manis yang bikin aku pusing. Ini pribadi bukan gaya aku gitu loh, bukan wangi gaya aku, tapi ini enak, something comforting sih gitu. Dan gak pasaran. Ini baru disemprot? Iya. Hmm, I like it. Ini wanginya orange. Ini mengingatkan aku banget sama Jo Malone yang gue suka banget, yang orange blossom, guys. Langsung aja di reveal, gue tau ini bora-bora ya. Shock. Shock banget. Oh my god. Oh my god, ini enak banget ya. Tapi ini ternyata varian rose dari Karl & Clare kan? Rose Breeze. Tapi yang gue cium orange loh. Ini enak banget sih, guys. Ini wanginya kayak ada jasmine-nya, ada orange-nya. Memang ada rosy-nya sih, ada floral rose-nya tuh ada. Tapi kayak gue nyium ini gak yang kayak rose gitu, malah lebih bunga melati. Emang jasmine tuh kalau udah ada, kayak lo gak bisa bohong. Rosy Breeze, Watermelon, Marine, Coriander. Nah, itu coriander tuh juga setiap ada coriander, jadi baunya tuh gak terlalu manis gitu ya. Terus ada rose, jasmine, freesia, peach, and musk. Jujur yang aku cium banget di sini tuh emang bukan rose-nya, melati, makanya gue suka banget. Bahkan tadinya gue tuh kayak nyium ada wangi orange, bahkan ternyata nggak ada orange, malah jadi mungkin asemnya tuh dari peach di sini ya. Jadi nggak ada orange, ini adanya peach. Ini 8,5 dari aku. Ini parfum tipe yang aku suka kalau buat santai, kayak parfum aku di siang hari, parfum aku abis mandi, mungkin kalau aku traveling, aku mau ke pantai, ini yang aku bawa. Like it, makin gue semprot di badan makin enak, makin jasmine ya, baunya melati nggak sih, nggak terlalu rose ya. Ini paling kecium banget sih melati jujur. Malah gue masih sejauh ini masih kekeh ada nyium bau orange di sini. Padahal ternyata nggak ada, mungkin dia perpaduan peach ketemu rose jadinya kayak orange gitu ya. Tapi I like it. Aduh, ini bau yang tadi gue bilang bau galih, jujur. Ini enak, baunya keren. Ini baunya unisex. Ini baunya enak, keren, unisex. Night event, tapi juga bisa buat acara nggak terlalu night event yang formal banget gitu. Anak gaul, ngerti nggak sih, anak muda yang mau hype, yang bisa cewek cowok yang fashionista gitu, maskulin banget juga bisa. Kayak aku yakin kalau aku kasih ini ke Ahmad, Ahmad nggak apa-apa pakai ini. Gal, sini deh, lo mau tau bau lo kayak gimana, ya kan? Persis bau parfumnya Gali sekarang. Jadi ini aku akan, kalau ada cowok main recommendation, ini aku kasih nilai juga 8,5, tapi bukan berarti 8,5 buat aku, ngerti gak sih? 8,5 buat yang tadi aku bilang yang suka parfum unisex, buat cowok, buat cewek yang kayak gak suka banget parfum yang terlalu manis. Aku juga ada momen dimana aku suka parfum kayak gini, tapi sekarang bukan momennya gitu. Dan ini fashionable banget baunya, bisa di acara semi formal dan lumayan berat gitu loh baunya. Jadi kayak buat acara-acara berat tuh juga bisa banget gitu. Siapa dia? Lapsitan yang Tuscan Endulita unisex recommended. Aku pun bisa pakai tapi bukan sekarang. Ngerti gak sih, kayak kan orang ada momennya ya. Gue gak bisa bilang ini gak enak, gue suka, tapi bukan detik ini gue sukanya. Oke? Jadi Tuscan ini dari ada bunga hyacinth, spicy jasmine, bunga iris, amberwood, dan vanilla. Perfume kategorinya musky oriental woody. Setuju, 100% oriental woody. Memang yang aku cium tuh oriental woody. Dan karena ada bunganya juga di sini, makanya bisa banget dibilang unisex. Ini yang tadi wanginya strong banget. Dan ini mengingatkan aku sama ada fase aku di tahun 2019-2018 tuh, awal-awal nikah, yang kayak kalau aku lewat tuh jebreng jebreng. Itu baunya, ini salah satu bau yang aku pakai. Ini manis, ada vanilanya, ada kayak state
statementnya. Pokoknya lo lewat, semua orang tahu lo lewat. Baunya tuh kayak nyentrong banget gitu, strong banget. Aku juga sempet ada sih momen-momen yang aku suka bau kayak gini. Ini gue kasih nilai 8,2 deh, 8,2. Siapa dia? Ya pokoknya ini adalah Onyx Seno Party. Ini parfum yang kayak semua orang katanya review dong, Seno Party. Jadi itu kesimpulannya dari aku, baunya vanilla. Pastinya kalian akan bisa mencium ini vanilla dan baunya memang kayak nyentrong banget. Apakah ini unisex? Kalau menurut gue sih enggak ya. Kayaknya apa cowok bisa pakai bau kayak gini. Tapi di mata gue ini kurang unisex. Ini bahkan buat gue aja itu hitungannya udah manis. Biasanya aku pakai kalau parfum kayak gini aku campurin sama yang bau tobacco gitu biar ada rempahnya dikit. Karena ini emang cenderung lebih ke creamy vanilla, itu aku paling cium pertama kayak gourmand sweet gitu sih baunya. Cuman ternyata mereka famousnya itu untuk unisex gitu kan. Dan ini aku tanya di tim aku semua katanya ngerasa bisa aja pakai ini gitu. Tapi kalau aku pribadi kalau ada cowok baunya kayak gini gue kayak gue dong. Lebih bro dari lo. Bro. Top note saffron. Itu dia kenapa dia menjedur banget. Karena ada saffron, ada fir, bergamot, nagarmota. Aku gak tahu nagarmota itu apa. Terus ada oud, white floral, tageta. Dan di base-nya ada amber, musk, caramel, cedar, and moss. Jadi ternyata balik lagi ini bukan wangi creamy dari vanilla tapi melainkan dari caramel. Nah kalau di sini aku familiarnya aku kira ini tuh vanilla gitu. Tapi ternyata bukan. Manis, makin manis. Nah ini mirip lagi. Ini sebenarnya malah lebih gue banget sih dibanding yang Seno Party. Ini lebih powdery dibanding yang Seno Party, tapi ada manisnya juga. Ophelier ini ya. Apa ini? Ini lebih lembut dari Seno Party. Kalau ini tuh kayak lebih, iya gue wangi kok, tapi gue santai. Mungkin nilainya sama kali ya. Soalnya masih dalam family creamy gitu, bo, tapi kayak yang ini lebih lembut. 8 deh, gue kasih nilai 8. Ophelier, oh ini Ophelier dari Summerscent, Mint, Blackcurrant, Lemon, Jasmine, Sucrose, dan Cedarwood. Se-family sama Seno Party, cuman ini versi kayak lebih lembut gitu. Yes, saya suka sekali. Baunya rempah paculi gitu, gak nyermin sama sekali. Ini juga unisex, menurut gue ini baru unisex. Gimana bisa Seno Party lo bilang unisex, kalau ini aja lo gak bilang ini unisex. Kalau Seno Party unisex, berarti ini official unisex. Gue kasih stiker unisex di sini. Tet! Ini wanginya lebih green gitu ya, lebih green. Ini lebih kayak bisa kepake ke kantor, bisa dipakai meeting. Ini lebih pagi friendly. Kalau yang tadi tuh si Tuscan ini kalau menurut aku lebih berat sih baunya, lebih kayak formal event, night event gitu. Kalau ini enggak, ini kayak oke pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Kalau cewek-cewek rempong kayak aku nih yang kayak wah, gayanya tuh yang rame pakai cincin, pakai ini bisa dipakai juga buat acara kondangan gitu, enggak masalah. Jadi ini versatile banget baunya. Ini gue juga suka baunya. Ini gue kasih 8,5 juga deh. Ini dari Lapsitan juga guys. Upsi. Ini yang Memories. Ini juga aku kasih stiker unisex men recommendation untuk cowok. Cewek gak usah khawatir. Ini juga aku bisa banget pakai. Gue jadi pengen coba semprot. Biasanya kalau di badan tuh beda lagi ntar baunya. Iya gue suka. Lapsitan ini rose, pepper, berry, dan woody. Tapi ya kalau menurut aku ini baunya pepper and woody-nya yang paling kecium. Kayaknya si rose sama berry-nya tuh untuk kayak tone down pepper sama berry-nya ya. Enak ini baunya kayak mengingatkan gue sama bau-bau parfum-parfum Perancis yang kayak bau-bau kimia gitu loh. Bau apa ya, bau aldehyde, bau benzoin gitu, kayak bau-bau semacam itu. Amber gitu kan, pahit, manis, unik, nyentrik baunya. Kayak jenis-jenis parfum by Redo gitu, ngerti gak sih? Level-level kayak gitu. Anak-anak gaul nih yang kayak bajunya clean gitu. Kalau pakai baju oversize, putih, monokrom. Bayang gak? Kayak gitu tuh, monokrom gayanya. Terus ini juga stiker unisex ya. Men recommendation. Ini juga gue kasih 8,6, boleh deh. Siapa nih dia? Ready Set Perfumery Jakarta Indonesia tahun 2021. Ini wanginya kayak ala-ala nyentrik, unik gitu. Tapi masih user friendly banget sih. Kalau aku pribadi mungkin kalau pakai ini akan aku campur-campur. Nice. Oke, okay. Ready Set nomor 59, topnya gardenia, pear, water notes, grapefruit, rhubarb, winter jasmine. Heartnya ylang-ylang, cinnamon, orange flower, peony, and almond. Base-nya cashmere, sweat, oak moss, and patchouli. Ya, seperti yang saya bilang, patchouli kalau udah ada di suatu parfum akan sangat tercium. Nice! I like it! Ready set! Ada parfum yang mirip banget sama ini baunya. Apa ya? Sumpah ada parfum yang baunya mirip banget sama ini. Itu gak sih? Oh Memo Paris. Iya emang baunya bau-bau kayak gitu. Tapi kalau yang tadi lebih unik. Kalau yang ini lebih kayak gue pernah nyium bau ini sebelumnya. Ngerti gak sih? Mungkin kalau kalian pakai parfum ini, kalian gak bakalan dikira pakai parfum lokal. Ngerti gak sih? Kayak akan dikira pakai by Redo atau apa gitu. Enak juga sih tapi ini baunya. Ini aku kasih 8,6 juga deh samain. Siapa dia?
Oh, si Sansoe Lignum. Ini yang botolnya unik banget ya, yang pakai batu ini. Ini Amber Pear Wood Musk. Ini juga unisex by the way. Oke, lanjut. Baunya ini juga enak lagi baunya. Kok banyak yang enak ya episode yang sekarang? Pusing gue jadinya. Ini cewek banget, feminim banget, baunya misterius, plum. Kayak kalau kalian kayak pengen nyari parfum yang kayak baunya seducing tapi kayak bosen gue baunya vanilla mulu gitu kan. Kalian bisa pakai ini. Jadi baunya tuh kayak creamy tapi asem, tapi fresh juga, tapi ada floralnya juga. Ini juga gue kasih nilai tinggi deh, 8,7 deh. Dia lagi say. Ini ya Rosy Shine. Kenapa dia baunya creamy? Bergamot, lemon, thyme, sage, rose, jasmine, patchouli, amber, moss, vanilla, musk. Gue gak tau kenapa baunya kayak bau buah plum kalau menurut aku. Kayak creamy tapi asem ya. Pokoknya itu dia notes-notesnya. Dan yang ini gak unisex menurut aku, ini cewek. Jadi aku proudly bisa memberikan kalian rekomendasi parfum yang feminim, girly, elegan. Tapi gak yang kayak tabok kalau orang nyium. Gue penasaran deh, kalau cowok nyium bau kayak gini enak gak? Itu bau cewek yang respected atau bau cewek yang kayak seducing menurut lo? Respected ya, elegan ya jadinya. Kalau ini? Cewek blazer ya? Emang gaya gue sih. Gue tuh gak pernah nyari parfum yang biar cowok suka. Makanya gue lebih suka parfum unisex. Tapi banyak orang yang memang cari tuh kayak misalnya mau buat sama suaminya gitu kan. Ini cewek, bukan cewek yang kayak feminim, seksi gitu baunya. Ya kan? Kelas gitu. Blazer sign. Cewek-cewek blazer berkelas gitu ya. Bos-bos gitulah. Rosy Breeze. Lagi yang itu, ya kan? Elegan aja. Kayak CEO gitu, bau bos. Tapi feminim ya, jangan salah, ini jangan dikira gak feminim, ini feminim loh. Ini sweet, creamy, feminim. Agak, pas di awal semprot pasti kalian akan agak kaget. Kok asem banget, tapi lama-lama enak. Cal and Clear udah 2 loh. Nah, tertinggi lagi. Itu yang aku suka dari blind test. Kayak, gue gak bisa, masa Cal and Clear udah 2? Gak bisa kayak gitu, bener-bener kayak raw aja gitu. Gak bisa kayak, masa yang harganya 50.000 yang menang? Don't care, lanjut. Ini juga mirip lagi nih, ini mirip sama yang tadi gue bilang enak, ready set itu. Tapi ini lebih amber. Tunggu, kita cium lagi yang ready set. Mirip banget. Cium deh. Iya, tapi kayak se-family ya. Duh, mirip banget lagi. Ini lebih rempah sih. Duh, galau. Enak juga sih. Bau gardenia gitu-gitu. 8,5 deh. Teratu. Eksekutif. Bau bos-bos nih. Eksekutif dari Teratu. African Orange Flower, Jasmine, White Honey, Patchouli, Rose, Virginia, Cedar. Manis banget. Nih, ini bukan gaya aku, ini nilainya 7,5 dari aku. Tapi kalian banyak banget yang suka bau-bau manis kayak gini. Manis alert, sweet girl alert. Biasanya ini kayak disebutnya itu bau apa ya, bau seducing feminim juga nih. Yang kalau yang bau-baunya kayak gini, cewek. Nih, saya beri rekomendasi, tapi ini bukan gaya aku. Onyx Mexicola, yang mau parte. Berarti gue lebih cocok Senoparty dibanding Mexicola. Raspberry, apple, pineapple, jasmine, mugwet, cyclamen, freesia, cedarwood, musk. Semua emang udah kayak ketebak bakal bikin manis. Tapi gak unisex kan? Kalau lo sampe suka juga keterlaluan sih. Terakhir, ini terlalu lembut jadinya kalah sama yang lain. Omnia, apa nih Omnia? Saf Enko. Lembut sih, lembut banget baunya. Ini gue kasih nilai 7,5 juga, mungkin kalau cewek-cewek yang suka bau lembut. Oke, finally kita sudah masuk ke top 6 perfume favorit saya, parfum lokal favorit saya part 2 ya teman-teman. Shockingly gak sih? Ini brandnya ada 2 yang kasih 2 nih. Lapsitan memberikan 2 parfum enak untuk saya. Pertama yang Memories dan yang Tuscan. Satu lagi, ini yang paling maskulin ya. Abis itu ada si Cal and Claire yang Rosy Shine sama Rosy Breeze. Ini lagi momen aku banget. Aku lagi suka banget yang kayak gini, yang ringan gitu, yang kayak daily tapi cantik, feminim, elegan gitu. Gak akan bosen orang nyium bau kayak gini ya. Dua-duanya aku suka. Dan ada Ready Set, dari brandnya Ready Set. Ini yang nomor 59. Something unique, something yang kayak unik tapi bisa banget dipakai sehari-hari juga, nggak terlalu overpowering, tapi baunya tuh kayak beda gitu, bisa diingat orang. Dan yang satu lagi ini juga unisex nih, ini dari Sansoe yang Lignum. Ini unisex banget. Jadi kalau kalian para cowok, aku kasih 3 rekomendasi wangi yang menurut aku unisex banget. Tuscan, Memories, dan Sansoe ini yang Lignum. Oke, guys, itulah dia rekomendasi parfum dari saya. Mari kita tutup videonya. Bye-bye.